Memanfaatkan libur Lebaran, sejumlah masyarakat memadati Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan. Kebanyakan pengunjung merupakan warga DKI Jakarta, salah satunya pengunjung Ragunan bernama Andri. Dia mengajak seluruh anggota keluarganya berkunjung ke kebun binatang karena dianggap sebagai lokasi wisata yang murah meriah. Tak hanya berwisata, di sini anak-anak juga bisa belajar untuk mengenal berbagai koleksi hewan di Ragunan. Selain itu, tiket masuk ke Ragunan terbilang murah meriah, di mana pengunjung hanya dikenakan tiket sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk tiket anak-anak. Namun, untuk pembelian tiket masuk ke Taman Margasatwa hanya dilakukan secara online dan harus membeli sehari sebelum berkunjung. Saya orang Jakarta. Oh, gitu. Sebagai alternatif, hari ini ajak berkeluarga sama keluarga untuk ke kebun binatang. Lihat-lihatlah sambil edukasi anak-anak. Memang sudah setiap tahun ngajak anak-anak berlibur gitu, Pak? Iya. Jadi Ragunan itu salah satu tempat alternatif untuk kita warga Jakarta untuk bisa berliburan. Selain harganya yang memang ekonomis, kemudian juga tempatnya juga nyaman dan koleksi binatangnya juga banyak.